Ya, kowe gawe anu. Sing teknis-teknis sing ngerti. Tembus. Lah justru pengertosan kula niki akan dihidupkan kembali. Ternyata niki ajeng nglebokke, Pak. Lah sing kula aturke poine rak niki. Kalau sampai masuk buangan kerten ke sawit, sawit yang menjadi korban, Pak. Ada ini, nah, ada itu. Ya sebetulnya kan ya, tapi ini, saya merasa korban hidup di sawit. Saya mengharapkan dari Bapak Gubernur sampun kepareng rawuh Ibu Bupati rawuh lah kok semangat. Nggih. Yeah. Mriki rada adem. Nggih. Yeah. Kapan pengerti niki? Nggih. Yeah. Insinyur. Nggih. Yeah. Saiki iki kene kula delok to. Kula delok wong kula niku por kemudian ya media sosial media. Terus kula yo ajeng tembus. Ajeng tembus dipakai kula jeng delok niku. Amah iki. Dan iki ten salur. Kau enten irigasi ini kebendungan pak ya kebendungan ini industri KLB orang berfungsi ini kebendungan itu makanya pemerintah buatan gue nih pokoknya rakyatnya seneng niku iso rampung iso produksi jenengan mengkisahkan manfaat ke sini ini jenengan melek kanti saya alhamdulillah. Wah, niki sing masalah niki. Niki sing masalah pertama niki, Pak. Bro, banyu ya, Kang. Pertama nu ngisor kayu blubuk ora cocok niki. Teknologi buka tutup lah ya padha wae to. Iya. Asal ada petugas, Pak. Pengalaman kami ini pagi juga. Kebumen kabeh padha apike, kudune sing jaga. Alhamdulillah. Nah, jaman dhek jenenge apa? Jaga Tirta. Jaman dhek kan Jaga Tirta atau Lulu. Lulu loh. Gawe Lulu durep ki. P3A dihidupkan. Kalau sekarang Lulu kan karo pembiayaan, petani itu yang menanggung kerugian. Maka sudah sama Pak Lurah, ini ditutup difungsikan yang baru gitu loh, Pak. Sebenarnya ini soal manajemen air, tapi kalau kita melihat posisinya sudah hampir 30 tahun tergenang terus dan tidak produktif, memang harus dilakukan tindakan. Karena warga maunya kan pokoknya itu kering, gak mungkin cekungannya tinggi kok. Tapi manajemen selokan yang ada di sini ternyata punya problem. Dulu Indonesia ini, desa di Jawa Tengah ini punya namanya ulu-ulu yang ngatur air. Nah hari ini jabatan ulu-ulu itu sudah gak ada. Akhirnya apa? Air tidak diminis, pintu tidak dibuka tutup dengan baik. Nah problemnya akhirnya buka tutup pintu. Nah tadi kita omongkan di lokasi akhirnya sepakat. Maka tindakan pertama secara komprehensif Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sama Balai Besar ya BWS akan bicara untuk membuat satu kajian lebih lengkap penyelesaiannya. Terus jangka kedua yang paling pendek adalah memberikan orang atau menugasi orang untuk menjaga pintu, gitu kan? Nah nanti satunya apa? Dan ketiga nanti antar warga nanti akan bertemu
menyepakati bagaimana aturan itu nanti dari empat desa yang ada ini bisa sepakat. Nah kalau di antara empat desa nanti sepakat bisa melakukan, insya Allah selesai. Di lahan pertanian ini seperti apa Pak di desa ini? Permasalahannya masyarakat Katean, Sengon Katean itu selama 27 tahun itu kan tidak pernah panen dikarenakan air dampaknya. Bahkan kita menerima air dari Jogja masuk ke keadaan semua pembuangan yang di sini di Apurpaten itu tersumbat di bawah dikarenakan ada bendungan dua bendungan. Kami mintanya masyarakat Katean dan Sengon Sawit normalisasi Apurpaten supaya air itu lancar, petani bisa kembali semula. Setelah itu empat desa akan bicara siapa penunggu pintu air. Setuju? Setuju. Barniku tim kabupaten, provinsi, pusat akan melakukan kajian. Setuju? Setuju. Hasil kajiannya jenenganku dijarembukan, hasilnya bareng-bareng dikerjakan. Insya Allah kita mulai pengerjaannya. Tahun ini disiapkan, direncanakan, kita masukkan 2018. Mulai dicicil. Satu orang. Itu kan oh, nek sak sawang kanan kiri kan ada 120. Iki rasa digo babat blas. Terus niki produksi napa mboten? Ini enggak produksi. Tanggal ini.